Tionghoa 15 tiap-tiap tahun kita di sini supaya aman, supaya orang nggak ribut. Ini ritual ini apa sih bang namanya bang? Ini untuk ulang tahun tradisi orang Tionghoa. Ini bulan 7. Hantu kayak ini, cerita orang gebaran hantu ini keluar-keluar di setiap tahun tradisi orang Tionghoa pasti begini. Ini dari nenek di mana tiap tahun harus bulan 7. Bulan 7 Tionghoa 15 pasti begini, harus itu wajib. Makna dari ritual ini apa? Makna dari ritual itu setiap kerinting mana semua harus begitu, wajib. Dari siapa sih namanya ini? Ini bulan 7 Kengmeng. Cik dek kuah orang bilang. Cik dek kuah. Nanti hari hantu. Bahan-bahan ini diapa ini? Bahan-bahan ini nanti udah orang duluan, orang rebut, rezeki dia bilang makan rezeki. Setiap 3 tahun dia mau ambil sekali. Dia udah ambil pertama, nanti tahun depan sampai paling dikit 3 tahun. Kenapa dia jam 12 siang? Ya harus, itu wajibnya, wajib dia sembahyang dari pagi sembahyang dulu. Nah, nanti udah selesai sembahyang dan doa baru wajibnya. Untuk tahun gitu. Kok di sini banyak makanan yang disajikan ini hasil panen atau enggak, hasil orang sumbang? Bang, ada makanan khusus enggak ya bang, memang yang harus diwajibkan ada bang pada ritual ini bang? Enggak, semua. Bebas bang ya? Bebas. Jadi orang mau sumbang apa, kita sembahyang disumbangkan. Ini untuk kita sosial juga di sini. Bang, ini intinya tuh ritual ini untuk menolak bala bang, ibaratnya. Gitu. Untuk tolak bala ya. Agar tahun ke depan lebih aman, lebih rezeki lancar. Rezeki, supaya kita gila.